tanda awal dimulainya objek tersebut untuk bergerak. Saya buat ini angka, misalkan misalkan di angka 5. Ini untuk awalnya, tekan tombol G lalu gerakkan menggunakan anak panah terserah mau dibaca petanya, lalu tekan enter. Nah, di sini akan otomatis tersimpan. Jadi robot tersebut dimulai dari durasi angka 5, dia akan menjalankannya. Terus ini untuk durasi panjangnya, dari panjangnya saya buat 0 lalu akhirnya saya buat 5 atau 100. Jangan lupa, pertama ini diaktifkan otomatis keyframe-nya, juga otomatis keyframe institusinya, lalu untuk rotasinya kita buat scale. Lalu yang pertama, dalam jarak berapa yang kita inginkan, misalkan saya buat di 15, yang akan kita gerakan terlebih dahulu, misalkan saya akan membuat gerakan tangan, klik kanan, setelah itu tekan tombol G, lalu kita tekan tombol R, kita gerakan seperti ini. Akan tetapi biar lebih bagus untuk posisi tangannya lebih bagus, kita tekan dulu, lalu kita atur biar sejajar, biar bagus. Kita ulangi lagi, tombol G, tekan tombol F, gerakan ke depan, sedangkan seperti ini. Nah, disinilah bentuknya, maka gerakan tersebut sudah tersimpan. Bisa dilihat di sini ada tanda garis orange ini, gerakan tersebut tersimpan. Lalu saya buat lagi di angka 25, masih di sini, tekan tombol G, lalu tombol R lagi, kita balikkan ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat jadinya jaraknya ini, dan kita bisa jalankan dengan cara klik drag. Nah, ada gerakan. Nah, setelah itu dalam durasi ini, selain tangan yang kiri, tangan yang kanan juga akan kita gerakan. Jadi tangan kita masuk ke tangan kanan, kita inginkan tadi durasi berapa? 15 ya. Nah, kita gerakan ke, misalkan biar berbeda, kita gerakan ke belakang. Lalu dengan jarak durasi misalkan 25, kita gerakan ke depan. Di sini apabila ini akan gerak, kelihatan nanti duanya, dua tangannya akan ini bergerak. Setelah itu kita akan menggerakkan kaki. Pertama kaki kanan terlebih dahulu, terserah mau kaki kanan atau kaki kiri kayaknya. Sama seperti tadi, saya ambil depan. Oke, durasi ini saya ambil ke belakang. Sangat sederhana sekali animasinya. Saya ambil durasi ini,
copy untuk ininya biar jadi gerakannya biar agak lama juga. Dengan cara klik kanan atau plak pada tanda animasi objek tersebut, tekan shift D lalu geser. Jadi kita rubah saja.